Sini dari China, Sari dari UK. Fuyo. Halo semua, nama saya Leo. So sekarang ni saya ada berada di San Suria City sebab saya ada banyak kawan, saya ada banyak customer dia tanya saya, Leo, sini apa yang sangat menarik? Apa yang sangat cantik? Dia ada kawasan perumahan ke? Dia ada projek baru ke? Dia ada Central Park yang sangat-sangat cantik ke? So hari ni saya bawa kawan-kawan semua datang ke San Suria City untuk explore apa yang ada di San Suria City. Apa yang sangat menarik. So stay tuned, kita tengok sampai habis. Alright ladies and gentlemen, so we are now at Central Park di San Suria City. So first thing first, I sampai ke Central Park sini. First thing I nampak ialah dia punya tasik yang sangat-sangat cantik, yang sangat-sangat besar. Lepas tu dia ada jambatan. Jambatan ni boleh sampai ke area sana. So area sana dia ada basketball court, dia ada outdoor gym. So sini kita ada tasik yang sangat cantik. Datang sini lepak ke, nak jogging ke, nak cycling everything, sini is the best spot for you lah. So area sana dia ada shop lot. Area sini ada playground. So boleh nampak area sini memang sangat cantik. Everything is well maintained. Jom kita tengok playground pula. Okay, kawan-kawan semua. So, yang ni area playground untuk anak-anak. So, boleh nampak playground dia tak kecil. Dia macam saiz Titi Wangsa punya playground. Sangat besar macam ni. So, anak-anak pasti happy lah dia main kat sini. So, kat sebelah playground sini, yang ni lah shop kita. Sini ada shop lot. So, future maybe ada coffee shop, yang tempat lepak, kedai-kedai yang cantik kat sini lah. Sebab sebelah kedai sini, sudah boleh nampak ada tasik kat sini. Tak sangat sangat cantik, well maintain. Area sini memang best lah kalau nak cycling ke, jogging ke, dia ada track sendirilah. Okay, ladies and gentlemen, so sekarang kita ada berada di tapak basketball court kat sini. So kat sebelah dia kita ada outdoor activities ataupun outdoor gym kat sini. So dia kat sebelah sajalah. So kita tengok area basketball court, dia full court dia bukan half court. Dia full court basketball court. So kalau masa lapang memang boleh nampak ada Kobe Bryant kat sini. Lepas tu ada LeBron James kat sini lah, dia main-main lah. Sana kawasan perumahan. Kawasan projek dia memang cantik sebab ala-ala French punya concept. So nanti kita pergi tengok sana lah. Yang ni shot. Alright, ladies and gentlemen, so cukup menarik Central Park ni. So Central Park dia ada Central Park dia ada tasik, ada jogging track, bicycle track pun ada, basketball court, full court ada, basketball court ada, outdoor gym, cukup menarik dan cukup lengkap. So sekarang ni kita pergi tengok kawasan perumahan pula. So apa yang sangat menarik? Jom. Okay, so dari saya jalan-jalan nak balik kereta saya, ternampak ni pula. Ni dia cantik. Alright ladies and gentlemen, so we are now at Monet Garden di San Suria City. So Monet Garden ni dia baru saja BP, dia baru saja handover key. So boleh nampak actually dia tak banyak owner masuk rumah lagi lah. So kalau Monet Garden dia triple story, dia super link, size dia 24x75. So dia ada 6 bilik. Kalau senang cari end lot ataupun senang cari corner lot unit, so Monet Garden dia ada lagi unit yang available untuk booking lah. So konsep dia memang French. So konsep dia pun cantik lah, dengan exterior dia. So this one is one of our landed di San Suria City. Jom kita pergi tengok yang lain pula. Okay, so kita ada berada di Monet Springtime di San Suria City. So yang ni pun baru saja handover key, baru saja WP sama dengan Monet Garden tadi. Tapi yang ni rumah double story terrace. Dia konsep dia pun sama juga, dia konsep French. Alright ladies and gentlemen, so we are now at Monet Lily. So Monet Lily dia sama dengan Springtime juga. So dia double story, konsep dia French juga. So yang ni kita pun tak boleh masuk lah sebab yang ni sudah WP and yang ni pun sudah sold out in developer units. So ini cut house dia, sini area cut house, sini area perumahan dia, sini dengan area sana perumahan dia. Alright, so yang ni pun berhadap dengan our shop lot beside the Central Park. Central Park kat sini saja. Alright ladies and gentlemen, so memang nampak cantik, nampak keren rumah di San Suria City sebab konsep dia French. So boleh say kalau abang akak
kawan-kawan nak datang sini, nak tengok rumah di Sunshine City, ha, so boleh WhatsApp I ataupun call I. So selain ada rumah yang cantik, ada Central Park yang cantik, yang lengkap, so kalau sekolah pun sangat penting eh, untuk semua-semua. So sekarang ni saya ada berada di Xiamen University. Ha, cantik. So Xiamen ni di university dari China. Saya boleh nampak. So yang ni memang nampak lagi grand lah kan. Lagi grand. So yang ni saya tak boleh masuk sebab saya bukan belajar kat dalam. Saya belajar, saya boleh masuk. So sini bukan saja ada Xiamen University. So kalau upcoming kita ada Concord College dari UK. Ha, dia kat sebelah saja. So sini dari China, sorry dari UK. Fuyo. So selain ada college, ada university, ada kawasan perumahan, ada Central Park, sini pun ada kawasan shop lot. Contohnya kita ada Jasper Square, kita ada Bell Avenue. So kalau future nak cari makan ke, nak cari convenience store ke, jangan risau, sini ada shop lot kat sini. Alright, alright. So thanks for watching. So abang akak, kawan-kawan semua-semua, kalau nak datang Sunshine City, nak tengok rumah, nak tengok environment, nak tengok landscaping semua tu, boleh call saya ataupun WhatsApp saya. So saya akan reply as soon as possible. So thanks for watching. I'll see you in my next video.